Sawadat Production atau di GDJ Production. Kembali lagi bersama Sawadat seputar lagu dan dia selalu membahas hal-hal yang berhubungan dengan musik dan dangdut. Dan kali ini saya akan lanjutkan kembali pembahasan seputar musik dan dangdutnya karena tadi malam baru saja ada pembukaan Lida 2 ya udah mulai dan kemarin banyak video yang belum sempat dibahas. Ini udah ada acara lagi, Indonesia memang luar biasa kencang bener urusan dangdut. Jadi yang kemarin-kemarin masih banyak utang teman-teman ya. Nanti pasti akan saya bahas untuk video-video berikutnya. Dan ini saya akan membahas penampilan Dedek Selfie tadi malam. Jadi tadi malam membawakan lagu kemenangannya yang waktu di Lida 1 Menuju Terang. Kita akan membandingkan Menuju Terang versi yang dulu dengan versi yang sekarang. Yang kemarin kan udah saya bahas di beberapa waktu yang lalu Menuju Terang waktu di final Lida 1. Nah ini sekarang versi yang sekarang pasti lebih bagus. Ini semoga ini ya rilis tahun ini. Video klipnya juga pasti bakal bagus nih. Beda banget ya. Lebih syahdu sekarang. Cantik banget ya, dan cantik. Sehat banget lagi itu. Thank you.
mulus banget. Mulus banget yang ini. Bagus banget nih teman-teman. Jadi ini beda dari yang waktu di final Lida tahun lalu ya. Ini kelihatan lebih siap banget untuk istilahnya apa ya, vokalnya lebih bagus dari yang sebelumnya. Untuk rilis tahun ini harus siap nih, harus jadi gitu loh. Ini bagus banget sih, udah kayak hasil recording gitu loh. Like-nya aja udah hasil kayak hasil recording gitu. Mulus banget dan selalu penjiwaannya luar biasa Selvi ya. Nah, suaranya itu ya Allah, cengkoknya itu, aduh cengkoknya itu yang racun banget, ngangenin banget cengkoknya. Dan harapan kita semuanya semoga segera dirilis lagunya, rilis resmi sekaligus video klipnya pasti bakalan sukses, bakalan pecah banget karena ini nuansa dangdut klasiknya dapat banget. Suara Selvi di sini kawin banget sama musiknya, sama lagunya itu udah kayak menyatu gitu loh, udah bagus banget pokoknya teman-teman. Dan buat teman-teman semuanya, kemarin kan saya nggak upload video reaction ya. Kemarin saya upload video lagu karya saya sendiri, video klip saya sendiri, tapi itu video lama, video 2 tahun lalu sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, monggo ditonton, itu lagunya Saat Semua Tanpamu. Itu kira-kira buat teman-teman semuanya, saya udah pantas belum duet sama Dedek Selvi atau Dedek Lesti ya. Dan itu aja teman-teman, intinya kita doakan semoga Dedek Selvi tahun ini bisa rilis single-nya ini sekaligus video klipnya, dan kita doakan semoga sukses untuk video klipnya. Dan untuk teman-teman, saya pesan aja, jangan nonton video youtuber-youtuber yang reuploader, karena itu hanya akan mengecilkan viewer dari video aslinya di Indosiar. Itu menurut saya malah merugikan dari pihak Indosiar maupun dari pihak penyanyinya sendiri. Misalkan kayak Selvi atau Lesti di-upload di Indosiar, terus ada yang re-uploader dengan mengedit-edit, diperbesar atau dibuat blur atau gimana gitu kan, itu akan merugikan dari Indosiar sendiri, akhirnya tidak bisa masuk trending gitu nantinya, rugi gitu teman-teman. Jadi mending untuk video-video kayak gitu dihindarin aja lah. Kita dukung channel Indosiar, kita dukung penyanyi aslinya ya dengan nonton video aslinya gitu teman-teman. Jadi itu aja teman-teman pesan dari saya. Terima kasih buat teman-teman semuanya selalu nontonin video-video saya di channel saya tentunya, dan yang udah subscribe terima kasih juga, dan yang belum subscribe monggo di subscribe karena subscribe itu gratis, dan kita bisa ngobrol, diskusi lewat kolom komentar tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, matur suwun.